There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Hai semua, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini ya. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Echa. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang tinggal di Kalimantan Timur, Samarinda. Apa kabar nih bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, amin. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh ya. Serta buat teman-teman yang lagi kena musibah ataupun lagi kesusahan, saya doakan semoga diberi ketabahan dan kesabaran serta diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Share lagi kegiatan saya sehari-hari ya Bubun, dan ini sekitar 6:30 lewat kali ya Bubun, saya mau beberes rumah. Soalnya di depan sini berantakan banget ya. Tadi malam itu kami habis belanja dan taruh di situ aja, nggak langsung ditaruh di tempatnya ya. Dan ini saya mau taruh sepatu dulu ya ke dalam rak sepatu, dan itu di sana jangan salpok ya. Itu cucian saya yang mau saya setrika ya Bubun. Dan lanjut, ini saya mau lap-lap dulu meja. Ini mejanya nggak begitu kotor ya Bubun, karena setiap hari selalu dibersihkan. Jadi saya lap-lap tipis gitu aja ya Bubun. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right. Dan lanjut, ini langsung saya sapu-sapu di area ruang tamu ya Bubun. Kalau area ruang keluarga, saya sapunya ke belakang. Jadi saya sapu dulu yang di bagian depan ini. Ini pintunya saya tutup karena debunya itu masuk ya Bubun, ketiup sama angin, jadi saya tutup. Kebetulan pagi ini alhamdulillah ya, cuacanya cerah disertai angin yang lumayan kencang ya Bubun. Jadi suara anginnya itu seperti suara mobil gitu ya Bubun. Jadi nyaring banget sampai di sini, karena mungkin ya saya tinggalnya di atas gitu ya, di atas gunung gitu ya Bubun. Dan lanjut, ini saya mau bersihkan di area ruang TV, dan itu ada Echa lagi nonton film kesukaannya ya Bubun. Saya sambil bersih-bersih di sini, soalnya di sini ada mikrofon yang Pak suami taruh gitu aja dan belum disimpuni semua ya Bubun. Saya mau rapikan dulu supaya bersih dan rapi. Dan ini saya kebingungan mau taruh di mana ya, soalnya di bawah itu sudah penuh ya lacinya. Jadi saya taruh, saya buka lagi, saya mau taruh lagi, saya bingung sendiri ya Bubun. Biasa ya Bubun. You've been gone for way too long. Dan ini saya mau bersihkan ambalan di atas sini ya. Kebetulan ambalannya ini ada semut yang waktu itu mungkin disemprotin dan ini baru rontok lagi ya Bubun. Jadi saya mau lap-lap ini ambalannya, enggak kotor ya. Jadi saya cuma mau ambil semut yang mati ini aja, mau saya buang ya, karena kalau dibiarin gitu kurang enak ya kalau dilihat. Jadi saya sekalian aja bersih-bersih di area sini ya Bubun. Seperti biasa ya, kalau ambalan berwarna hitam gini pasti rentan banget ya kena debu, soalnya kelihatan banget ya. Kalau yang warna putih ini kurang tampak ya Bubun. Dan ini saya mau bersihkan di area ambalan yang putih ini ya.
Dan ini saya mau bersihkan dulu itu mainannya Adik Eca, pokoknya nggak boleh diganggu gugat ya. Ditaruh di situ. Kalau saya pindah, Adik Eca ngomel ya Bubun, katanya kenapa dipindah. Jadi ya sudahlah, mainannya biarkan aja di situ ya Bubun. Dan ini ruang tamunya, ruang keluarga ya Bubun, sudah bersih. Lanjut ke bagian minibar. Kebetulan ini kakak taruh setrikaan di sini. Kemarin itu dia lagi nyetrika bajunya ya Bubun. Cuman satu aja yang disetrika, tapi ya itu setrikanya nggak dikembalikan lagi. Dan ini saya taruh aja di keranjang. Nanti mau saya pakai ya Bubun. Dan ini bajunya Pak Suami serta gelasnya si kakak ditaruh di situ. Biasa kalau si kakak itu suka taruh di situ ya. Dan ini bajunya saya taruh dulu di situ, soalnya ntar siang saya mau cucian baju ya Bubun. Soalnya kalau nyuci baju itu saya ada jadwal, jadi jadwal nyuci baju itu 2 hari sekali wajib saya cuci dan langsung saya angkatin dari jemuran juga. Kalau ada ya yang di jemuran langsung saya lipatin dan langsung saya gosok. Jadi saya ada jadwal untuk cucian baju, lipatan baju, dan nyetrika ya Bubun. Jadi kalau Sabtu Minggu gitu saya libur untuk berkegiatan seperti nyuci ya. Dan ini saya seperti biasa bersihkan bagian minibar, soalnya kan ini warnanya hitam ya. Kalau warna hitam ini kelihatan banget ya kalau ada debu sedikit. Jadi saya harus bersihkan setiap hari ya Bubun. Biasanya kalau saya sambil bikin minuman itu saya langsung lap-lap aja pakai tisu. Soalnya kalau pakai kain basah gitu saya jarang ya. Saya biasanya menggunakan tisu aja. Dan ini saya mau nge-refill dulu kopinya Pak Suami ya. Kebetulan kopinya Pak Suami ini sudah tinggal sedikit ya Bubun. Saya mau tambahin dulu. Dan ini saya cuman ada 1 saset aja. Ini hasil belanjaan saya bulan kemarin dan masih ada, soalnya Pak Suami juga nggak begitu sering minum kopi ya. Setelah ini saya langsung cus pergi ke pasar, soalnya saya mau belanja harian aja ya Bubun. Saya nggak belanja mingguan untuk food prep gitu ya. Saya biasanya kalau beli sarapan sekalian aja langsung beli sayur, dan kebetulan saya pingin masak sop, jadi saya mau beli ayam aja. Dan ini sudah bersih ya, sudah tertata rapi. Aduh, saya belibet ya. Dan ini saya sudah balik dari pasar. Saya mau bongkar dulu belanjaan saya untuk hari ini ya Bubun. Dan ini saya ada belanja, ini ada cabe, ada buncis. Ini tadi saya belanja 22.000 ya Bubun. Dapatnya cuma segini aja loh, 22.000. Menurut Bubun semua ini mahal atau murah ya? Nah, buncis segini sama kentang 3 buah ini dan cabenya tadi saya minta 5.000. Ini 22.000 ya Bubun, cuma dapat 3 bahan ini aja. Dan ini saya tadi juga beli ayam. Ini ayamnya harganya 40.000 ya Bubun. Ini saya beli 1 ekor yang ukuran sedang. Kalau ukuran besar harganya beda lagi ya, sekitar 45.000. Dan seperti biasa saya beli lagi pentol langganan saya. Soalnya kalau saya pergi ke pasar yang bagian dalam saya pasti beli ya. Kalau bagian luar saya nggak beli ya Bubun, karena lumayan jauh ya saya masuknya. Dan ini saya ada beli buah-buahan. Kebetulan tadi lihat saya beli jeruk ponti ya. Ini tadi 1 kilonya 20.000. Dan juga saya ada beli salak. Ini tadi salaknya, salak pondohnya ini 20.000 ya Bubun. Ini jadi 40.000 untuk 2 buah ini. Dan saya tadi juga belikan sarapannya Pak Suami. Ada pais pisang dan lemper. Ini pais pisangnya 45.000 ya. Saya belikan 10.000. Soalnya pais ini kesukaannya Pak Suami. Beliau sering request kalau sarapan minta dibelikan ini. Jadi saya kadang belikan ya. Dan ini tadi juga saya lihat pas saya beli buah tadi, saya lihat ini sendok kok murah ya.
Ini tadi satunya itu 15.000. Cuman karena beli dua jadi dikasih harga 25.000. Ini sendoknya tebel banget ya, Bu Bun. Jadi saya beli soalnya sendok saya ini banyak pada hilangan ya, mungkin kebuang pas lagi buang makanan gitu ya. Jadi keikut, kadang enggak kelihatan, ketindis-tindis sama sisa-sisa makanan ya. Nah, ini tebal banget ya, Bu Bun. Jadi saya beli ini tadi, saya beli satu lusinnya 25.000, lumayan ya untuk tambahan sendok di rumah. Soalnya saya punya yang tipis, Pak suami nggak suka ya, katanya nanti kebeler mulutnya. Jadi saya simpan ya, Bu Bun. Dan ini alhamdulillah belanja harian saya segini aja ya, Bu Bun. Saya nggak belanja yang banyak-banyak. Saya setelah ini rencana mau ngerepil dan saya juga langsung masak ya, Bu Bun. Dan ini saya mau taruh dulu si pais pisang dan lempernya ke dalam piring saji ya, supaya nanti biar dimakan Pak suami. Soalnya pagi ini Pak suami requestnya kue ya, enggak mau makan nasi. Jadi baiklah saya pergi carikan kue aja. Soalnya kalau pagi gini kalau enggak hujan saya pasti keluar ya, Bu Bun. Cuman kalau harinya mendung atau gerimis saya enggak dibolehin keluar. Jadi saya masak yang ada aja, dan ini kebetulan cuacanya cerah, jadi ya saya keluar ya. Ini saya mau taruh dulu si salaknya ke dalam tempat buah ini ya, Bu Bun. Ini salaknya menuhin tempatnya. Ini nanti saya bagi dua sama si jeruk ponti tadi ya. Nah, ini sebelahnya saya taruh si jeruk ponti. Ini jeruk pontinya katanya manis, cuman nggak tahu ya, nanti kita coba. Soalnya biasanya kalau jeruk ponti itu manis ya, Bu Bun, tapi kadang juga ada yang kecut, dan ini nggak tahu ya rasanya. Nah, ini nggak jelek sih, ini bagus cuma kulitnya aja. Lanjut, ini saya mau nge-refill perbumbuan saya ya. Ini seasoning saya lagi kosong tempatnya, jadi saya mau refill dulu garam, penyedap rasa, kaldu jamur, dan tepung instan. Ini semua kebetulan tinggal sedikit, jadi saya mau isi lagi ya, Bu Bun. Dan ini bungkus-bungkusnya nanti mau dibawa adik Eca ke sekolah, karena kebetulan ini hari Jumat, adik Eca ada kegiatan Eco Break ya, jadi disuruh bawa botol minuman sama plastik-plastik sampah ya. Nanti itu plastik dipotong-potong, dimasukkan di botol, baru digabung dengan isolasi, dijadikan satu, dan entahlah mau ditaruh di mana ya sama guru-gurunya. Saya juga nggak tahu. Dan ini saya mau nge-refill tepung serbaguna, ini yang saya beli kemarin ya, Bu Bun, dan baru saya taruh. Ini yang pedes ya, soalnya yang nggak pedes nggak ada, tapi nggak apa-apa karena adik Eca juga doyan pedes ya, jadi is okay lah, Bu Bun. Dan ini nggak penuh ya, sampai mungkin berapa ya, setengah lebih ya, Bu Bun. Dan ini saya mau refill juga penyedap rasa. Kebetulan penyedap rasa saya habis juga ya, Bu Bun. Di sini penyedap rasanya saya beli yang ukuran 100 gram ya. Ini pas penuh sampai ke atas ya. Jadi ini untuk beberapa hari saya pakainya ya, Bu Bun. Saya kebetulan cuman ada ini aja stoknya. Ini hasil belanja saya kemarin ya, belanja bulanan maksudnya ya, Bu Bun. Dan ini sudah kelar, dan lanjut saya mau
ngerepil kaldu jamur. Dan ini kaldu jamur hasil belanja bulanan saya juga ya Bu Bun, belum saya repil, kebetulan ini kosong sama sekali ya Bu Bun. Jadi saya mau isi dulu supaya nanti mudah untuk menggunakannya. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Alhamdulillah, perbumbuan saya sudah rapi tertata di dalam toples. Biarpun toples sederhana, yang penting rapi ya, tertata di situ. Dan ini bungkus-bungkusnya saya kumpulin karena nanti mau dibawa Ade Echa pergi sekolah. Sebenarnya ini diprotes ya sama Ade Echa, kenapa enggak bekas plastik jajan? Ya sudah, saya bilang yang ada aja. Dan lanjut, ini setelah saya antar Ade Echa, saya langsung bergegas masak ya Bu Bun. Karena ini hari Jumat, jadi saya cepat masaknya biar Pak suami dan si kakak bisa makan ya sebelum mereka berangkat ke masjid. Tapi Pak suami bilang makannya setelah sholat Jumat. Oke, jadi saya santai aja. Tadinya sih sebenarnya mau cepat ya. Jadi saya santai aja sambil beberes dapur. Cuman di sini saya nggak videoin ya Bu Bun, karena saya lagi pakai daster kebangsaan dan saya nggak pakai jilbab juga. Dan ini ayamnya saya ungkep, saya kasih seasoning seperti garam sama penyedap rasa ya Bu Bun. Dan alhamdulillah menu makan siang saya sudah selesai saya bikin. Oke deh Bunda, terima kasih ya sudah menonton sampai detik ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.